bulan Ramadan ngabuburit, ya wibuburit lah. Nah, jadi kali ini kita saat berpuasa ternyata masih aja ada event, guys. Event kali ini yaitu bernama DDMX Monolight Anniversary ke-8 yang diselenggarakan tepatnya di Giant Hypermall Bekasi. Aduh, Bekasi panas, bos. Seperti biasa, kalian bisa hunting merchandise bertemakan anime di sini. Dan acara ini dihadiri oleh banyak komunitas partner seperti cosplay, animal lovers, Putagi Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Pada acara ini yaitu ada coswalk, DJ performance, dan idol. Tak lupa juga kita akan mewawancarai cosplayer yang datang ke event ini. Yuk langsung aja, sambil menunggu berbuka puasa, kita ngabuburit di event yang satu ini. Sekuy! Oke, Bang. Kita kali ini rekaman keberapa sih? Rekaman kedua. Kedua? Iya, kedua. Gua langsung aja nih. Tauri ini mana, Bang? Gua enggak tahu mana ya. Oh. Mana ya? Enggak tahu. Tauri enggak di sini? Mana sih Tauri? Enggak Tauri enggak sih? Kak, gua enggak bisa ngomong. Ini ada Taurinya. Apa tanggapan kamu? Tauri misalnya hidup lagi tuh bakal lu cari terus ke dunia ini atau enggak? Ya bakal gua cari dong. Kan belahan jiwa gua. Tapi enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Enggak ada sih. Ada Marin tau. Ah, enggak tertarik gua. Kaget saya. Oke, Kak, ini ada Kaori. Kak, kamu namanya siapa, Kak? Aku Aika. Aika, Kak Aika. Kamu siapa? Kose. Apa tanggapan kamu melihat bebek Kaori di samping? Rasanya tuh anjing banget. Nah, Kak, ini kamu cosplay sebagai Kaori. Apa sih tanggapan cosplay Kaori yang kamu kepake gini terhadap sama pengunjung-pengunjung gitu? Oh, tanggapannya gitu. Paling banyak banget manusia yang bilang cicak-cicak gitu sih. Sama tuh. Kamu dibilang kayak begitu, gimana kesannya? Yang kesannya gimana-gimana sih? Padahal kan Kaori kan manusia, kenapa dipanggil cicak gitu? Kamu gimana sih tanggapannya? Gimana ketemu Kaori? Rasanya gimana? Deg-degan apa dakdikduk ser? Rasanya sih ya seneng gitu ya. Seneng? Iya. Kamu ngikutin gak sih yang kayak cosplayer cewek dan cowok gitu? Kayak ada kasus gitu. Gimana sih tanggapan kalian terhadap cosplayer yang seperti itu atau pengunjung yang seperti itu? Yang tiba-tiba tuh pengunjung dia minta foto terus meluk si cosplayer cewek dengan tanpa persetujuan atau gimana gitu. Apa tanggapan kakak Kaori dulu deh? Gimana tanggapannya? Kalau dari tanggapan aku sih nggak sopan ya, kayak kurang ajar gitu. Betul sekali. Udah gitu dong. Iya, tapi aku sih belum pernah, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus ya, bagus. Kalau kamu gimana? Ya, gue juga sama sih kayak dia kan. Itu nggak sopan banget. Apalagi itu juga termasuk ke pelecehan seksual juga kan. Oke. Bukan buat dia doang kali, buat semuanya ya. Buat everyone. Nih, buat semuanya ya, kalau mau foto sama cosplayer, kalau mau pose atau kayak ngerangkul gitu ya, itu sebaiknya izin dulu ya. Izin dulu ke cosplayernya, kalau emang diizinin, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Kak, misalnya kamu cosplayer ini tuh, kostumnya itu kamu punya sendiri atau punya rental? Ini kalau aku kebetulan rental sih, soalnya aku dadakan datangnya. Dadakan, tahu bulat bukan? Enggak, bukan. Oke. Kak, misalnya ada yang mau kepoin kakak nih, boleh nggak share sosial medianya atau apapun itu? Boleh, atau ada yang mau dipromosiin? Boleh, aku punya Instagram. Iya, Instagramnya itu @aika_cecilia. Nice. Oke, dengan kalian berdua, Kak Aika dan Kak Kose, yaitu dua sejoli akhirnya bertemu di eventnya, guys ya. Dan semoga kita bertemu di event selanjutnya. Bye bye. See you. Oke, kali ini kita bersama cosplayer yaitu dari Anime Legend. Siapa sih yang nggak tahu dengan anime yang satu ini? Kak, ini dengan cosplay aku udah tahu nih pasti nih. Ini kan Anime Legend kesukaan aku nih kan. Ini yaitu anime Naruto. Kak, ini boleh tahu ini Kakashi model yang Naruto seri apa sih? Kakashi yang versi kecilnya. Kakashi versi kecil. Iya. Berarti pas di seri Naruto. Flashback. Seri Naruto paling kecil ya. Flashback Naruto. Oke, Kak. Ini kalau boleh tahu nama kamu siapa, Kak? Timothy. Kak Timothy. Iya. Kamu cosplayer udah berapa tahun sih? Dari 2018. Di NCSI ada? Ada NCSI. Oh, ini NCSI 2019. Sama nih kostumnya ini juga. Sama ya. NCSI terakhir 2019. Ini kan kalau kostum kan kita enggak usah tanya-tanya lagi, guys. Ini itu kostum udah dia udah punya sendiri pasti ya, Kak ya. Kamu kostum punya sendiri? Kostum sendiri. Oke.
Kak, ini kalau boleh tahu, ini kamu mempersiapkan penggunaan kostum seperti ini itu berapa lama sih kalau di event? Ya kurang lebih sih sekitar 20 menitan ya. 20 menitan? Iya. Itu udah semua, udah penggunaan iya. Wig? Iya, paling yang agak ribet yang ini doang, ini sama ini. Oh itu. Terus kamu menggunakan penggunaan make up gak? Enggak. Enggak? Oh enggak, enggak make up Kak? Enggak. Oh serius? Kan ketutupan ini gak kelihatan juga. Bercuma make up ya? Oke, okay. Kak Timothy, tadi kamu ngikut coswalk gak? Ikut. Ikut. Gimana kesan-kesannya saat coswalk atau ada keluh kesannya? Ya, keluh kesannya ya pernah sekali waktu coswalk, wig-nya copot gitu. Wig-nya mental gitu? Iya, wig-nya mental. Kenapa bisa mental? Ya karena jatuh terus wig-nya mental. Oke. Oke, Kak Timothy, ada pesan-pesan gak yang mau disampaikan untuk everyone atau semuanya? Ya, kalau mau misalnya cosplay yang cosplay sesuai yang diinginkan aja, gak usah ngikutin hype. Berarti kita mau kemana nih? Kita mau ngider-ngider nyari makanan buat untuk buka puasa. Kemana lokasinya? Kemana? Apa kemana? Jalan-jalan. Kemana? KFC ada. Keliling-keliling aja dulu. Gak boleh nyebut. Gak capek pak. Yaudah ayo. Ayo buruan. Muter-muter aja. Ya. Kemana? Funky Remix. Oh my god. Oke, okay, kita bersama cosplayer yang wangi-wangi lagi. Oke, okay, Kak dengan Kakak siapa, Kak? Dengan Kak Sasel. Kak Sasel. 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 Oke. Okay. Kak, ini kamu cosplay wangi-wangi cosplay sebagai karakter apa sih? Sebagai karakter Raiden Shogun, Baal, Raiden A atau yang lainnya? Wah. Maruk. Banyak kan kalau aliasnya? Maruk diambil semua, geng. Kak, menurut kamu nih cosplay Genshin Impact gini ribet gak sih penggunaan kostumnya? Lumayan sih, tergantung dengan karakternya. Kalau aku sih ya lumayan, ya gak terlalu susah banget gitu. Oh, gak terlalu susah. Kamu tahu game Genshin Impact apa main, apa enggak? Main Genshin Impact? Aku cuma main pertama kali. Pertama kali? Cuma pertamanya doang, abis itu HP tidak support. HP tidak support, gengs ya. Oke, Kak, tadi kamu ikut cosplay competition nggak sih atau cosplay tadi? Oh iya, aku ikut. Ikut. Gimana juara nggak? Alhamdulillah juara. Alhamdulillah rezeki. Juara berapa Kak tadi, Kak? Kalau nggak salah tadi aku juga kaget, tiba-tiba dipanggil Azazel. Juara kamu ya? Selamat Kak Azazel. Oke, Kak Azazel, apa sih pesan-pesan kamu kepada para pengunjung dalam event ini atau setiap event deh? Pesan-pesannya apa? Tetap semangat aja sih. Tetap semangat saat kita. Tetap semangat, tetap senang-senang. Tapi tetap aja jaga kesehatannya ya. Oke. Okay. Kak Azazel, ada misalnya ada yang mau kepo-kepoin kamu nih, boleh nggak share sosial medianya atau apapun itu? Oh boleh, boleh. Apa tuh? Dari Instagram ya. Azazel.cos. Oke. Di eja aja Kak. Oh A X E X. Apa? A X A X E L dot cos.
Oke, nanti kalian cari sendiri guys, saya cosplay yang mana nih. Oke, Kak Azazel, thank you ya untuk kita sudah wawancara. Ini aku masukin YouTube, boleh apa enggak? Boleh banget, Kak. Oke, Kak Azazel, thank you ya. Semoga kita bertemu di event selanjutnya, Kak Azazel. Dadah, sehat-sehat selalu. Ucil Funky Remix.